Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mama Desvaram. Semangat pagi, sahabat. Tahukah bahwa siwak bisa ditanam di Indonesia? Ya, ini adalah siwak Arab ya, yang biasa digunakan oleh kita semua, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa siwak ini disunahkan untuk kita pakai, bahkan sebelum sholat pun kita disunahkan untuk bersiwak. Baik sahabat semua, ini adalah penampakan bibit siwak ya, dimana akar siwaklah yang dipakai untuk gosok gigi, dan dari bibit inilah dihasilkan siwak yang biasa kita beli di toko-toko herbal, di toko-toko ibadah haji, dan di toko-toko yang lainnya ya. Bahwa siwak ini alhamdulillah sudah adaptif di Indonesia. Lihat ini akarnya ya, akar yang bisa dijadikan siwak ya sahabat semua ya. Oke sahabat, cara membudayakan pohon siwak tidak terlalu susah ya. Seperti kita menanam pohon yang lain, kita tanam bisa langsung di lahan atau di pot atau di planter bag ya sahabat ya. Untuk di Indonesia sendiri masih belum ada ya yang membudidayakan siwak ini dengan skala kebun, paling hanya baru skala hobi ya, 1, 2, atau 3 orang yang menanam pohon siwak, masih belum bisa dibilang untuk komersil. Jadi kesempatan bisnis untuk menanam pohon siwak di Indonesia ini masih terbuka lebar ya sahabat semua ya. Ayo bagi sahabat semua yang ingin menanam pohon sunnah ini ya, agar paling tidak kita kalau bersiwak tidak usah beli, kita nanam sendiri, potong sendiri akarnya, dan alhamdulillah bisa kita budidayakan, kita bisa jual bibitnya dan juga bisa diperbanyak di kebun sendiri. Baik sahabat, cukup sekian bincang-bincang tentang siwak ya. Bila sahabat minat ingin menanam pohon siwak, alhamdulillah kami Amba Desvarum ada bibit siwaknya, walaupun dalam jumlah yang terbatas, untuk memenuhi keinginan kita lah menanam hobi siwak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.